Rencana pertemuan meet and greet dalam acara Anyone seri Leslar hari ini menjadi kabar yang mengejutkan bagi fans dan para penggemar. Pasalnya, acara rutin ini tidak ada lagi digelar oleh penggemar, bahkan terkesan dilupakan. Dengan demikian, rencana mendadak meet and greet akan diadakan kembali weekend ini. Kapan dan di mana lokasinya? Inilah Veternik News Update kali ini. Sekali lagi kabar yang bahagia telah kembali datang dari pasangan muda fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini. Pasalnya, setelah pertemuan mendadak diadakan semalam bersama Hussein Nasimov, membuahkan sebuah kabar yang bahagia. Bocoran ini langsung didapatkan dari Decision Maker with Private Assistant Bagas Ganirta. Bocoran ini sungguh akan menggemparkan semua jagat media sosial. Memang sebelumnya Lesti Kejora sempat sedikit kecewa lantaran setiap tanggal 24 di setiap bulannya selalu saja diadakan perayaan Happy Monseri Leslar. Namun sekarang telah mulai hilang, bahkan dalam bentuk ucapan selamat pun di laman media sosial Instagram sudah tidak ada lagi dari warganet yang mengirimkan selamat untuk tanggal yang bersejarah ini. Bahkan satu papan bunga ucapan selamat Happy Monseri pun juga tidak ada lagi yang datang ke kediaman mereka, baik itu di Bintaro, Tangerang, sampai di Jakarta Selatan pun juga tidak ada. Dengan demikian, Lesti Kejora berinisiatif akan menghidupkan kembali acara perayaan hari jadi Leslar ini, kembali dengan mengadakan meet and greet nantinya. Memang dalam pertemuan semalam yang dihadiri secara privat yang hanya terdiri dari Rizky Billar dan Lesti Kejora beserta pengusaha hebat Indonesia ini telah memberikan angin segar bagi perusahaan Leslar Entertainment. Seperti yang nampak dalam unggahan yang telah diposting semalam, Hussein Nasimov memberikan beberapa bocoran perihal agenda di bulan suci Ramadan dan juga hari lebaran Idul Fitri. Pertemuan itu telah menghasilkan beberapa poin-poin penting yang wajib diketahui oleh seluruh fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora yang masih setia hingga hari ini. Menurut Lily Angeliska, perbincangan hangat semalam telah menghasilkan beberapa poin penting dalam materi perkembangan bisnis usaha dari gurita bisnis Leslar Entertainment. Mulai dari pembahasan jadwal agenda di bulan suci Ramadan, hingga nantinya dalam agenda lebaran Idul Fitri nantinya. Lily menyatakan bahwasanya pertemuan ini memang diadakan secara privat, lantaran pembahasannya pun juga secara privat. Lesti Kejora dan Rizky Billar akan dapat dipastikan diprediksi menjadi trend center di bulan suci Ramadan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Nah, dengan momentum inilah nantinya akan menjadi sebuah ajang perkenalan unit-unit usaha dari Leslar Entertainment. Sebenarnya, pertemuan semalam juga dalam rangka perayaan Happy Monseri dari Leslar yang sedari paginya memang Lesti Kejora sudah menunggu-nunggu ucapan selamat tersebut disampaikan dari fans dan para penggemarnya. Namun karena tidak kunjung datang juga, makanya Lesti Kejora berinisiatif akan kembali mengadakannya. Adapun jadwal dan lokasi yang telah didapatkan hari ini adalah di kediaman dari Lesti Kejora dan Rizky Billar di Jakarta Selatan. Acara ini direncanakan juga sembari mengadakan syukuran dan pengajian menjelang bulan suci Ramadan yang akan datang dalam waktu 1 minggu ke depan.
Banyak hingga hari ini orang-orang bertanya kenapa acara Happy Monseri ini sudah jarang dilakukan. Tidak seperti dulu kalanya, yang terkadang banyak dari fans dan para penggemar tersebut mengirimkan ucapan selamat. Dan bahkan ada juga yang sampai mengirimkan kado dan hadiah beserta tumpeng makanan ke kediaman Leslar. Namun sekarang kenapa tidak ada lagi? Itulah pertanyaan besar dari warganet hari ini di laman media sosial. Lantaran banyak dari warganet yang belum mengetahui alasan pastinya, namun yang jelas memang saat ini banyak dari warganet yang mempertanyakan hal tersebut. Namun dengan pertemuan semalam dengan Hussein Nasimov ini, nampaknya sebentar lagi akan segera diluncurkan gebrakan baru. Apakah meet and greet ini juga dimotori oleh Hussein? Kalau benar, maka alangkah baiknya kita semua berterima kasih kepada Hussein Nasimov yang telah kembali memotori acara rutin bulanan dari Happy Monseri Leslar kali ini. Mendengarkan kabar yang satu ini, seketika bulu kuduk menjadi merinding. Begitu luar biasanya kepedulian yang telah mengalir kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora hingga hari ini adalah bentuk nyata atas begitu cintanya semua fans dan para penggemar yang ada di mana saja. Mereka sangat setia kepada Leslar hingga hari ini, dan itu juga sepenuhnya berkat keberkahan dari Allah Azza wa Jalla terhadap mereka, sehingga masih banyak orang-orang yang ingat akan hal yang sekecil ini. Namun bagi Rizky Billar dan Lesti Kejora, ini bukanlah hal yang kecil, namun melainkan ini adalah sesuatu yang sangat besar, karena di tanggal ini jugalah mereka telah dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa saat itu dalam acara OMS bersama Tukul Arwana. Kabar bahagia ini telah membuat seluruh fans dan para penggemar meluapkan kebahagiaannya di laman media sosial hari ini. Berbagai komentar dan doa pun juga nampak menghiasi laman komentar hari ini. Subhanallah, ya Allah, kenapa ya hatiku sangat senang mendengarkan kabar yang satu ini. Happy Monseri Leslar, semoga kalian sehat selalu, teruslah berbuat baik dan teruslah menghibur kami. Maafkan kami yang sedikit lupa atas hari yang berbahagia ini, amin. Rezekinya anak soleh, makin dihujat makin kaya raya. Orang sabar akan pasti disayang oleh Tuhan. Sekarang telah terbukti kepada kalian berdua. Saya secara pribadi tidak lupa hari dan tanggal 24 yang bahagia ini. Walaupun banyak dari mimin di Instagram yang tidak ingat lagi, biarkan saja, mereka mungkin lupa saja. Happy Monseri ya Leslar, semoga kalian tetap jaya, tulis netizen penutup laman komentar hari ini. Menjelang bulan suci Ramadan ini membuat semua warga yang ada di laman media sosial merasa bahagia. Begitu cintanya kepada sang idola mereka hingga hari ini, bahkan walaupun sedikit berkurang ucapan selamat kepada Leslar hari ini, namun antusias tersebut masih nampak banyak hingga hari ini. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.